Sementara itu, pemirsa, kebakaran hutan terjadi di kawasan Mendeli, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah pada Jumat malam. Angin kencang di lokasi kebakaran yang berdekatan dengan Danau Lutawar membuat api dengan mudah membesar dan merambat ke perbukitan. Lewat. Kebakaran hutan terjadi di kawasan Desa Mendeli, Kebayakan, Aceh Tengah pada Jumat tengah malam. Hembusan angin dari Danau Lutawar yang berada dekat lokasi kebakaran membuat api dengan mudah menjalar dan merambat ke atas perbukitan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran hutan ini, namun diduga karena adanya warga yang membuang puntung rokok yang melintas di jalan akses Takengon Aceh Tengah menuju Gayolues tersebut. Karena ilalang yang kering akibat musim kemarau di dekat jalan dengan mudah menjalar dan membakar hutan yang mayoritas pohon pinus. Akibatnya, arus jalan sempat terganggu karena kebakaran yang dekat dengan jalan raya. Karena lokasi jauh dari pemukiman warga dan tidak bisa diakses oleh pihak pemadam, sehingga petugas gabungan siaga di lokasi kejadian untuk mengantisipasi menjalar ke kawasan perkebunan kopi warga. Belum diketahui pasti luas lahan yang terbakar, namun diperkirakan mencapai puluhan hektar. Dari Aceh Tengah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.